yang kita harapkan apapun masalah yang dihadapi oleh Filipina saat sekarang, ya mungkin sebagian rakyat tidak setuju dengan kemenangan dari Ferdinand Marcos Jr. ini, kita berharap tidak akan berimbas pada stabilitas di kawasan. Ya. Kita berharap bahwa apa yang terjadi adalah suatu proses demokrasi yang kita harus hormati, dan kita memastikan negara-negara di ASEAN bisa berhubungan dengan baik dengan Filipina. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.